Kali ini kita akan mereview sepeda motor CBR 150 ABS. Oke. Beginilah penampakannya. Ini udah dipakai sebulanan. Udah dibersihin, tapi ya namanya sering kena hujan ya kayak gini bersihnya. Agak bisa kinclong. Ini masih basah ini radiatornya. Belum saya beliin tutup. Seperti ini penampakannya. Ini sudah beberapa bulan. Keadaannya masih ori semuanya, belum ada part yang diganti. Kita lihat, sudah memakai LED semua. Cakram depan, cakram belakang. Ini juga cakram belakang ini juga udah ada sistemnya ABS, pengereman mendadak. Kita review semuanya tanpa terkecuali. Oke, gue salah kira, ini ternyata dulu tuh oli samping ya, ya namanya goblok. Masih baru lah, punya motor gede masih baru, masih kagak ngerti, kagak pernah megang. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa megang motor gede. Ini sudah ada pengunci shutter locknya, jadi udah ya paling enggak pengaman juga ini. Kayak motor-motor matic, motor yang keluaran terbaru pasti adalah seperti ini. Oh ya, ratingnya juga udah LED, memakai LED. Oke, seperti ini. Kita mereview pelan-pelan. Sistemnya udah DOHC dok 6 percepatan, jadi sangat kencang untuk kebut-kebutan. Ini habis kena hujan ya kayak gini lah. Ini yang namanya apa, cairan pendingin, ternyata oli coolant. Ini tinggal sedikit, ini belum saya ganti. Ya paling enggak kalau kita enggak service, kita harus rutin ganti oli mesin sama oli radiator ini agar ya mesin awet. Itu paling enggak beberapa bulan sekali lah service. Emang telat. Jadi seperti ini. Ini tangkinya sudah ada penutupnya. Ini oke, kita review nampakannya. Klaksonnya masih biasa, mau saya ganti klaksonnya kapan-kapan, klakson horn. Ya oke, karena ini belum dimodif jadi masih standar, standar semua dari pabrik. Buat kenang-kenangan kalau udah saya rubah partnya, saya ganti. Oke, sekian dulu review dari saya. Terima kasih.